Pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke sejumlah jalan utama di pusat kota Cianjur. Kali ini penyemprotan dengan menggunakan mobil water cannon milik Polres Cianjur. Penyemprotan cairan disinfektan yang dilakukan pada Senin pagi ini melibatkan seluruh instansi mulai dari TNI, Polri, BPBD, PMI, dan sejumlah elemen masyarakat. Penyemprotan dilakukan di sepanjang jalan di pusat kota Cianjur yang menjadi lokasi aktivitas warga sehari-hari. Untuk memudahkan proses penyemprotan, petugas gabungan menggunakan mobil water cannon milik Polres Cianjur. Selain jalanan, penyemprotan pun dilakukan di pertokoan dan gedung perkantoran. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19. Allah, ini penanganan COVID-19 Cianjur tidak setengah-setengah. Kita all out, semua kita kerahkan. Insya Allah, Cianjur mudah-mudahan aman terkendali. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua pihak, juga unsur masyarakat yang telah mentaati aturan pemerintah agar tidak keluar rumah. Tidak hanya di pusat kota Cianjur, penyemprotan disinfektan pun akan dilakukan ke sejumlah tempat lainnya, termasuk kawasan wisata Puncak. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, peran aktif masyarakat pun dinilai dapat mengurangi penyebaran virus, yakni dengan tetap diam di rumah masing-masing. Heri Setiawan, Bandung TV.